Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali? No rupiah kipas angin mati beres, no rupiah kipas angin mati tunda. Saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kipas angin yang mati pakai jurus no rupiah. Ini nih, cuma menggunakan kabel bekas, kipas anginnya sudah bisa sembuh, teman-teman. Mana ada itu? Masa cuma pakai kabel bekas hidup kembali? Kemarin saya mas habis servis kipas angin mati loh, yang mati total, habis ratusan rupiah mas. Kalau mau jadi youtuber itu yang benar-benar mas, jangan bohong-bohongnya orang. Masa cuma pakai kabel bekas saja bisa hidup kembali? Bapak dari mana pak? Dari tadi mas. Sekarang gini pak, bapak kalau nggak percaya nanti saya akan video kasih tahu videonya sama bapak bagaimana caranya nih tentu mengerjakan kipas yang mati pakai jurus jual merah. Ini videonya nih pak. Kasusnya adalah mati total. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Ini kipas angin mati ya, teman-teman. Mati enggak hidup. 1 2 3 colok dapat? Ya. Colok jeder. Kita pencet tangga 1 di sini, 1 mana 1? Nah, 1. Enggak hidup ya, Bang? Eneng? Ya. Enggak hidup sama sekali. 2 2 2. 3 ini Neng, 3 enggak hidup. 0 enggak hidup. 1 enggak hidup, 2 enggak hidup, 3 enggak hidup. Abot. Nah, buka dulu untuk tutupinya nih Neng. Apa nih? Tutup balingnya ya atau pengunci baling buka. Nah, dapat? Ya. Ke kanan atau searah jarum jam. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Balingnya dibuka. Tat 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 tat. Sini. Nah. Habis itu apa? Teman-teman dibuka untuk bagian belakang sini nih. Nah, di bagian belakang ini ada baut, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman buka ke 6 baut ini. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah. Dapat? Waktu ini. Buka. Kemudian apa? Teman-teman dicek dulu pertama ya. Pertama dicek dulu. Dicek dulu perkabelan di sini nih. Anda harus pastikan tidak boleh satupun ada kabel yang putus, Neng. Dicek dulu perkabelan. Ya. Nyaman. Selanjutnya Anda cek di sini nih. Nah, dicek di bagian sini nih. Dapat? Ya. Kita buka pakai sini nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman buka nih ada bat 1 2 3 4. Dapat? Ya. 1 2 3 4. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Nah, ini yang akan kita operasi, teman, ya. Ini yang akan kita operasi. Kita akan bongkar ini, teman nih. Nah, sebelum ngebongkar, alangkah baiknya teman-teman ditandain dulu pakai tip X nih, seperti ini tandanya ini. Sret. Nah, sret. Sret, sret. Nah, ditandain dulu pakai tip X seperti ini. Nah, oke. Okay. Selanjutnya apa teman-teman dibuka ininya nih ha? Angkernya berapa ya? Nih, dibuka nih. Aman. Nih baut ini nih yang buat ngalor ngidulnya nih dibuka nih. Dapat? Ya. Nah ini buka nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. 0. Ini udah. Selanjutnya teman-teman dibuka nih. Dibuka untuk ke sini nih neng. Nih baut ini temen nih. Nah baut gearbox nih buka nih. Dapat? 0000 rupiah. Ini kita juga tandain dulu pakai tipek teman-teman nih, biar nanti pada saat masang nggak lupa nih. Nah ini. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Selanjutnya kita akan operasi bagian ini nih. Nih ada baut 1, 2, 3, 4. Nah baut ini untuk kakinya nih dikendori seperti ini. Alright. Tarik, tat. Ayah, ini dia, jatuh lagi nih. Nah, buka seperti ini. Ini yang akan kita operasi ya, teman-teman ya. Ini yang akan kita operasi nih, Bang. Nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah. Ini bukan nih. Ini ada spi. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Perhatikan baik-baik nih. Ini adalah barang yang dibungkus kayak lontong. Nah, barang ini apa? Barang ini teman-teman tinggal dibuka atau dikupas aja nih. Nah, buka sini. Semoga paham ya, teman ya. Berapa orang, Neng? 7, 8,
785, hari ini Anda beruntung. Saya berikan ilmu Amanda, ilmu 500 perak, ya. 500 perak mengatasi kipas angin, ya. Kipas angin yang mati. Nah, ini buka aja seperti ini. Oke. Nah. Oke, seperti ini buka. Ini juga dibuka nih. Nah, dibuka seperti ini. Oke. Nah. Ini adalah barang yang dibungkus kayak lontong, ya. Perhatikan baik-baik nih. Ini sangat gampang, sangat-sangat mudah, Neng. Ya. Bahan Detatum bantu Anda untuk hemat, ya. Bagaimana caranya mengatasi apa, Neng? Kipas angin, ya. Kipas angin yang mati pakai jurus 500 perak. Ya. Jajan bocah ini, jajan bocah. Jajan bocah ini. 500 perak. Nah. Ini barang yang dibungkus lontong ini, teman-teman buka. Dapat. Oke. Ini bisa kita potong. Ini dapat? Potong jeder. Dan ini Anda tarik. Nih. Barang ini adalah barang yang dibungkus lontong. Ini kita ganti nih. Nah. Kita ganti dengan barang kita. Nah. Ini yang dinamakan dengan pius atau paus, ya. Nah, ini kita tinggal gelubet-gelubet aja kayak gini, teman. Nah, kita tinggal gelubet-gelubet seperti ini. Nah. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Kita bisa pasang lagi seperti semula. Nah, rapikan. Nah. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. Nah, pastikan ini enteng, ya. Pastikan ini enteng dan gak oblak, teman-teman. Pastikan pasang untuk tutup belakang ini. Nah, oke. Pasang seperti ini. Nah, ini sesuai tanda tipek, ya, teman-teman, ya. Nih, dapat tipek-tipek? Ya. Sesuai tanda tipek. Kalau udah ditandain enak banget, teman-teman. Gak bakal lupa dan pasti cepat, ya. Pasti pengerjaannya cepat. Oke. Pasang, Bu Neng. Ya. Nah, kita pasang buat atas. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000. Kita pasang bautnya ini. Dapat? Tat. Nah. Ini kita kencengin dah nih. Baut kakinya, Neng. Dapat? Kluk. Nah, oke. Okay. Nah, kita pasang untuk ngalor ngidulnya nih, ha. Ini yang buat ngalor ngidulnya, pasang. Kluk. Nah. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah. Kita akan coba. 1, 2, 3, colok. Alright. Dapat? Ya. Ini masuk merah, mah. No, nyala, ya. Nah, no. Oke. Okay. Nah, Neng, dapat? Ya. Alhamdulillah, teman-teman, ya. Sudah nyala, sudah murup nih. Pakai jurus 500 perak. Ini 1, ini 2, ya, 2. 2. Dapat? Ya. 3. Mantap. Wih, kenceng banget nih. Ah, oke. Okay. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.